Oke kawan-kawan, balik lagi di channel kami Podcast One. Podcast bersama kawan-kawan. Podcast One tuh podcast bersama kawan-kawan. Betul. Ya, Podcast One podcast bersama kawan-kawan. Ya, gua Jack, gue Marwan. Nah, dan kali ini kita di konten musik, ngobrol unik dan asik. Asik. Kali ini kita mendatangi salah satu komunitas ya, Bang Ewi ya? Komunitas Merdeka Skateboard. Merdeka Betul Skateboarding sekali. Team Sukabumi. Merdeka Skateboarding. Karena kita pakai nama Merdeka karena adanya di wilayah Lapangan Merdeka. Jadi orang biar gampang cari Merdeka, Lapangan Merdeka berarti ada skateboardnya. Betul. Dan di sebelah kita ini adalah seorang, Jack, kenalin dong, Jack. Seorang founder. Founder man dari komunitas Merdeka Skateboarding. Pokoknya kalau lu yang suka nongkrong di Lapangan Merdeka, pokoknya mau asing lah. Gak bakalan asing lagi. Kecuali mana tarik dia. Kecuali tegawul. Betul sekali. Tapi untuk zaman sekarang ada, jangankan orang lain. Oke. Okay. Anak anggota sendiri pun yang baru taunya tuh Mang Ewing. Oh, tapi Mang Ewing aja. Tahu nama enggak tahu rupa gitu. Nah. Oh, gitu. Tapi tahu Mang Ewing teh skateboarding gitu tahu tapi cuman nggak tahu orangnya gitu. Kadang-kadang suka gitu. Ada yang salah datang dulu karena gondrong ya. Mang Ewingnya kemana tapi nanya ke saya gitu. Aduh, kurang gaul Wan, kurang jauh. Oke, ngomongin masalah ini Mang Ewing, komunitas skateboarding ini sendiri kan ini tuh terbentuk tahun berapa sih? Kalau Merdeka Skateboarding timnya ini cerita flashback ke belakang sebenarnya ya. Oke. Saya pertama main skateboard tuh keluar. Sebenarnya main skateboard tuh dari kecil. Oke. Okay. Cuman memang enggak fokus karena fokus dulu masih ada tim sepatu roda Sukabumi, Sierra namanya, saya ikut di PON sampai 86. Wih, keren. Sepatu roda sama Cindy yang sekarang ada mewakili, ada Sierra juga kan udah muncul lagi dari Rollerblade sekarang kan ada. Ada Rollerblade-nya. Nah, dari situ kebetulan bubar, Jakarta punya Pinipi Divisi. Pinipi Divisi ya. Bandung punya Blibis, Sukabumi punya Sierra. Akhirnya bubar lah udah karena udah enggak musim lagi ya. Akhirnya udah, nah saya beralih ke skateboard. Oh, berarti dulu tuh enggak langsung skateboard? Enggak. BMX. Sepatu roda. Malah dari sepatu roda pindah ke BMX. Pindah ke BMX dan belum ada grup-grup yang sekarang kayak dulu kan ada Rainbow ya, sekarang ada Freeway. Dulu tuh sebelum ada Rainbow sama Freeway itu kita punya namanya Murai skateboard, Murai BMX. Dan pecah dari situ, ada yang bikin Rainbow, ada yang ke Freeway. Akhirnya saya yaudah gue bikin komunitas sendiri ah, malas jadi ada gontrok-gontrokan. Oke. Oh, berarti dulu nggak selangsung skateboard. Ya, main skateboardnya dari 92 lah. SMA. Iya. Udah lahir belum? Udah lahir belum? Kayaknya baru lahir saya. Nah, kan barusan bilangin pernah ikutan PON ya, Bang. Kalau itu sepatu roda. Sepatu roda. Oh, itu tahun berapa? 85. Oke. Bang, ada nih. Ada lah ya. Tadi gimana, Jack? Nah, tadi ngomongin PON tadi. Nah, sebelum skateboarding kan pernah main sepatu roda ya? Sepatu roda. Nah, dulu. Itu roda 4 ya. Belum rollerblade. Itu belum. Ikutan PON. Terus Piala Nasional. Mantap. Mewakili Sukabumi. Mewakili Sukabumi ya. Mantap, PON. Tahun berapa tuh? 85. Wah, saya masih SD kelas 5 itu. SD ya, ternyata udah, ya udah berprestasi. Ya. Mantap. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kalau mau tahu nih sekarang tuh member Merdeka Skateboarding ini udah itu berapa kalo, banyak? Kalau ngebahas skateboard, ya. Awalnya saya 92 tuh main di keluar SMA, pindah ke Bandung, ya. Kuliah. Akhirnya ya kuliah juga itu dengan tidak disetujui orang tua kita main skateboard. Gitu. Jadi orang tua pengennya saya jadi insinyur ya? Kerja di pemerintahan. Betul. Ya kebetulan bapak di dinas perhubungan. Seenggaknya suka pengen ada penerus, jatah. Nah, saya enggak mau. Makanya saya ditato dari SD kelas 6. Ditato dari sengaja. Sengaja biar enggak masuk disuruh masuk kepolisian lah kayak gitu. Karena saya memang senang udah dari dulu senang seni. Dulu lagi kecil suka ikut lomba-lomba break dance lah apalah. Ya yang entertain lah. Begitu. Berarti emang Mang Ewing ini
seneng di entertain ya. Betul. Saya paling seneng di entertain. Jadi nggak mau terikat sama orang. Iya. Apalagi kantoran pakai seragam, sekolah aja jarang dimasukin seragam. Bener. Kalau harus rapi ya kan di kantornya. Harus rapi. Saya nggak bisa rapi. Iya, maksudnya speechless one. Saya ya, baru tahunya kan Mang Ewing itu ini skateboarding. Ah, skateboarding lah. Dulunya sepatu roda, terus ke BMX. Ya, baru kan? Tahu saya juga. Pernah ya. Lah, pernah di BMX juga. Ya ada setahun dua tahunan ikut di BMX. Ya, gitu. Pernah ikut. Oke, okay. Nah kan si sepatu roda kan ikutan pon ya. Kalau skate sendiri pernah ikut? Kalau skateboard kan dulu sebelum kan tahun adanya masuk ke pemerintahan tuh skateboard baru tahun 2019 kemarin ASEAN Games ada ASEAN Games masuk. Kalau dulu kan masih istilahnya federasi ya, masuk ke Indonesia Asosiasi itu jadi masuknya ke X Game kayak gitu. Ya lomba-lomba nasional aja. Oh, jadi kompetisi, kayak kompetisi kayak ya? Misalkan ada Polkom Competition, ada Silver Competition gitu. Oke. Nah, kemarin juga Wan ada perwakilan dari sini ya. Alhamdulillah. Nah, ya betul. Selama saya main skateboard dari 92. Tiap minggu main kesini dianggap dia disangkanya kayak topeng monyet main sendirian di lapangan. Belum ada skateboard main di jalanan. Iya. Ditonton tiap hari Minggu kan ramai di sini ya, dulu kan. Ditonton kayak topeng monyet. Akhirnya ada nambah teman. Pertama teman tuh ada Aro, ada Donald, ada Depil tuh Depil Liming. Dulu taunya kan orang-orang taunya gitaris Liming. Iya betul. Padahal dia dari skateboard juga. Oh, dari skateboard juga. Iya, bisa dibilang pendiri juga MST. Oh, gitu. Salah satunya. Nah, dari situ akhirnya bertambah-bertambah sampai tahun sekarang. Adanya skatepark ini 2008. Kebetulan 2007 anak saya ikut lomba juara 1 di Piero. Piero? Ya, Piero. Acara Piero itu ya. Piero Competition. Juara, akhirnya ponak adik saya juga ikut lomba juara 1, kelas beda kelasnya. Untuk final di Bali, ternyata di Bali itu Asia dia juara juga. Mantap juga. Itu ada Apriliandi yang setelah yang nama skateboardnya Abang Gonyen. Abang Gonyen. Iya. Dan anak saya juga baru umur di situ umur 7 tahun. Oh, udah ikutan ini. Iya, ikut lomba. Berarti ini turun temurun ya, Jek? Iya. Dan di situ enggak sengaja dulu almarhum wali kota yang kemarin tuh yang Pak Musli nggak sengaja nonton di pas Piero di Jakarta di Taman Mini yang ngelihat anak kecil dari Sukabumi ada Wanda ada Mario ternyata juara nih dari kota Sukabumi dia kaget juga sedangkan masuknya di kelasnya kelas dewasa nah dari situ dia baru langsung nyamperin ke saya ke tempat main dulu di depan di jalan sana depan gor kirain mau marah nggak taunya dia mana yang juara kemarin ya ini saya lihat nih anak-anak yang juara kemarin main latihannya di mana? Ya, latihan di jalan sini. Emang nggak ada, ya kita nggak ada tempat pak. Akhirnya alhamdulillah dia ngasih tempat di sini. Awalnya seperti itu. Oh, berarti dari awal tuh pemerintah itu tidak berkontribusi apa-apa ya? Nggak sama sekali. Alah, bagaimana ini? Ya dulu memang jangankan pemerintah sendiri gitu ya. Orang tua kita sendiri aja, orang tua saya berpandangan ke skateboard tuh berpandang sebelah mata. Ngapain sih olahraga? Naon sih itu? Kecelakaan deh. Jadi belum ngerti ekstrim. Nah, ngomongin kecelakaan nih, Wak. Betul. Udah seberapa sering jatuh atau kan orang kayak kalau lihat di YouTube ya, Bang, sampai patah, amit-amit Itu pernah enggak sih melakukan sampai gitu, terparah gitu? Nah, paling terparah tuh patah kaki. Ini kaki kanan, ankle-nya kayak kebalik ke belakang. Sama, itu pas lagi latihan? Itu lagi kompetisi. Kompetisi. Terus yang kompetisi satu lagi, saya malah lebih parah itu. Kena biji player. Dijahit 6 jahitan. Dijahit? Iya. Aduh, ngiluan. Tapi waktu itu memang bukan enggak ada kapok. Iya, ada kapok ya sih. Ya kita memang passionnya harus, emang harus, gitu harus terima bahwa olahraga ekstrim itu seperti ini. Resikonya ya, itu resikonya. Jadi kayak ankle gitu sih udah kalau untuk anak-anak skate ankle tuh udah biasa. Paling ringan tuh lecet tulang. Paling ringan itu paling ringan, Jack. Paling ringan. Dan kayak di sepeda, kayak di surfing juga sama lah. Sama ya. Kecelakaan kayak ankle gitu udah biasa mereka. Memang udah nerima, harus nerima. Iya, harus nerima. Justru kalau di skateboard, ini tips ya untuk yang kalian yang mau main skateboard. Iya. Main skateboard tuh harus nerima jatuh dulu. Yeah. Harus belajar jatuh. Karena apa?
kita bisa belajar dari kesalahan itu. Iya, betul. Kayak main di rail, kita jatuh, oh berarti ketahuan nih badannya kurang begini, kurang. Betul, betul, betul. Oke. Ya harus men, apa? Nyobain jatuh dulu ya. Nah, harus ya, nyobain jatuh berarti kita bisa tahu salahnya di mana. Betul. Okay. Itu ngilu sih, Wan. Ah, pasler. Asli. Sampai sekarang saya masih pendek. Jadi kaki ini tuh sebenarnya pendek sebelah. Oh, gitu. Karena patah tadi. Dan lutut juga pernah kebalik ke sini 4 kali lepas lutut kiri. Iya. Nah, kalau janganlah kalau bisa jangan sampai. Iya, jangan sampai. Kalau bisa jangan sampai, tapi memang itu resikonya. Resiko. Ya. Resiko. Kalau bisa sih sama anak-anak sekarang jangan sampai. Kerasa seperti itu. Betul, harus ya, bisa betul. Konsisten karena dulu kan kita nggak konsistennya karena nggak ada tempat. Jadi main tempat. Asal main di mana di jalan di mana. Tiba-tiba loncat tangga dari jalan sini nyebrang loncat ke jalan tiba-tiba ada angkot ketabrak. Pernah saya gitu. Oh pernah. Ketabrak angkot gitu ya. Iya benar. Tapi lumayan lah sekarang udah ada tempatnya. Ya, alhamdulillah. Walaupun kita dapat ada skatepark belum standar nasional. Iya, betul. Tapi alhamdulillah udah ada, dengan adanya skatepark segini adanya. Saya ngerasa bangga bahwa saya bisa ada yang mewakili, walaupun bukan saya, ada mewakili dari anak didik saya, Wanda Saputra, mewakili untuk Asian Games dan SEA Games kemarin. Ya, alhamdulillah. Tolong dong pemerintah. Bagaimana sih ini? Kalau bisa dibenerin lagi lah. Iyalah, ya, kan. Pengennya sih diperbesar lah. Emang udah sempat sounding ke situ sih. Udah ngobrol. Memang mau ada perenovasian untuk skatepark semua lapangan Merdeka yang berdekat sih. Tapi 2019 kemarin rencananya cuman kecegat COVID jadi. Jadi ya. Kemarin juga sempat lihat di postingan anak-anak skate itu di sini pada gotong royong ngebenerin ini ya. Benerin sendiri. Itu sendiri. Dana sendiri. Oh, dana sendiri. Dana sendiri patungan. Dan memang dari dulu kita DIY. Pak. Ya ini nama baik Sukabumi loh. Iya, udah kali ya. Mang Ewing udah maksudnya tuh udah. Udah komunikasi lah. Maksudnya minta support gitu lah. Iya, udah. Kemarin ya. Nanti kita tidak lanjutin. Kemarin ya. Pas lagi 2019 itu ngedengar mau ada perenovasian, ternyata dilihat di layout gambarnya skatepark juga dibenahin. Alhamdulillah udah. Udah seneng lah, cuman enggak tahu kapan sampai. Belum tahu kan itu. Slogannya aja, slogannya. Pulangnya kapan enggak tahu. Aduh, kemarin sih orang apa dilarang pulang kampung, jadi nggak pulang kampung sebenarnya. Betah katanya. Iya. Aduh. Nah, kalau sekarang membernya ini udah ada berapa sih? Sekarang alhamdulillah udah ada 230 lebihan. Udah hampir 300 sebenarnya. Dari segala usia. Dari segala usia. Itu dan kalau pengen lihat kumpulnya anak skate semua, nanti pas 21 Juni itu kan kita merayakan ulang tahun skateboard sedunia. Skate Day, Go Skate Day. Itu keluar semua. Skater-skater Sukabumi keluar semua. Itu kokap ya, mencakup kokap. Ada dari kabupaten, yang dari pelabuhan, itu masuknya kayak nginduknya ke kita MST. Itu yang Go Skateboarding itu ya? Iya, betul. Kemarin pernah tuh ngeliling-ngelingin. Ya, kota, itu kan? Memang ritualnya kalau untuk Skate Day kita harus keluar ke jalan. Tiap jam 2 tuh kita semua sama jamnya, waktunya sama, Bandung, Jakarta, semua kota semua se-Indonesia, se-dunia, kita keluar. Jam segitu tuh kita bikin macet jalan. Bahwa kita tuh ngasih tau bahwa ini tuh hari skate day sedunia. Kemarin juga bikin event juga di sini kan kemarin. Iya, memang itu kalau event tuh cuman fun game aja. Eventnya bukan event kompetisi ngeran gitu ya. Kalau skate day paling eventnya kayak long ollie, game of skate, high ollie. Jadi apa tinggi-tinggi, siapa yang udah yang paling tinggi itu yang juara. Nah, kan membernya udah banyak. Dulu kan ada apa? Yang di kokap juga kan menginduknya ke sini. Nah, skate park ini tuh cuman di Sukabumi cuman ini doang apa gimana sih? Sebenarnya skate park di Sukabumi ada di sini ada. Terus ada kemarin lagi berapa tahun ke belakang kita dikasih tempat sebelum almarhum Pak Musli. Lengser. Dia ngasih tempat di Taman Sugema. Yang di bawah. Cuman itu bikin bol. Cuman itu bikin bol tanpa koordinasi sama kita jadi gagal. Jadi tidak ada campur tangan dari anak-anak skate juga ya? Ya mungkin kayaknya sih emang si pemerintah tuh pengen bikin Wan, tapi tadinya mau bikin surprise. Cuman ya kalau misalkan enggak koordinasi harus dengan ahli ini ya jadi malah jadi malah sayang. Iya betul. Mubazir lah ya. Iya betul. Bukan sih salah mubazir sebetulnya. Ya kayak kemarin kan ngobrol sama Pak Pop ya. Betul. Kemarin bikin katanya Lisa, cuman nggak koordinasi kayak akustik kayak gitu-gitunya, jadi nggak sesuai lah gitu. Ya, jadi buat musik itu nggak bagus.
Dan terus kemarin juga nggak dengar sih udah ada skatepark di Pelabuhan Ratu, itu katanya udah lumayan bagus. Cuman saya lihat di video-video anak-anak, wah bagus juga nih ada skatepark di Pelabuhan. Jadi kalau kita ke Pelabuhan tuh nggak hanya sekedar main air sama main surfing, ada skateboardnya juga. Oh berarti di Pelabuhan udah ada ya? Ada. Nah, membernya tuh yang paling kecil tuh berapa tahun sekarang? Paling kecil tuh sekarang ada namanya Mikkel, umur 7 tahun. 7 tahun? Iya, sama Deba ya, Deba. Oh, kalau paling tua? Paling tua ya saya. Susah gak sih Bang Ewing ngelatih anak-anak gitu yang misalkan mau lagi baru masuk nih, ngajarinnya gimana sih? Ya kalau sebenarnya yang gak punya dasar gitu. Nah itu, justru kita tuh di sini melatih kesabaran juga. Kalau misalkan main skateboard nggak mau sabar, nggak bakal bisa. Sebenarnya itu. Kita harus sabar, harus konsisten di situ, terus jangan sampai kita terpicu pengen instan. Nggak bisa untuk instan. Iya betul, betul betul betul. Harus ada proses lah ya. Harus menghargai proses. Ya, betul. Itu dengan kalau kita memang menghargai proses, insya Allah hasilnya pun nikmatinnya enak. Enak. Betul. Ya. Kalau ya Wan ngomongin masalah proses ya Wan, kan proses maksudnya itu dari dasar sehingga pro itu Mang Ewing sendiri berapa lama? Kalau saya dulu karena dulu otodidak ya, karena belum ada skatepark, saya nemu skatepark itu kalau kompetisi aja, main di trotoar, tiba-tiba pas kompetisi anjing alatnya badal. Tapi mau nggak mau kita udah mau lomba ya harus coba gitu belajar. Harus menyesuaikan juga. Menyesuaikan sebenarnya. Kalau untuk basic, kalau sekarang sih sebenarnya kalau untuk basic bisa dibilang cepat ya karena udah ada skatepark. Dasarnya kan ada tik-tak, keseimbangan, belajar keseimbangan dulu tik-tak. Ya gues-gues gitu, yang penting kita badan udah seimbang, baru ke ollie. Itu dasarnya main skate tuh ollie. Ollie triknya pertama tuh ollie, harus bisa ollie. Dan kalau udah bisa ollie, kita trik apapun bisa. Jadi gitu didasari ya dengan ollie, kalau kita mau kickflip udah ollie tinggal slide ke pinggir, muter papan. Nah ngomongin trik nih, kalau trik dari skateboard tuh apa sih yang umumnya atau yang paling sama yang paling sulit tuh apa sih Om? Ya kalau yang paling gampang ya ollie. Paling gampang. Ollie itu memang harus bisa. Kalau yang kalau mau main skate harus bisa ollie dulu. Gitu, minimal ya. Ollie. Minimal. Udah bisa ollie kesananya pasti bisa lah. Jadi dasarnya harus itu dulu gitu ya. Tik-tak sama ollie. Gitu. Kalau untuk trik ya. Iya. Saya pengen banget bisa skate tuh. Ayo tuh Jack, nah, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kalau untuk main skateboard enggak ada istilah, wah udah tua amat. Nah, betul sekali. Kalau kita niatnya pengen bisa main skateboard, jangan ya mungkin kalau untuk umur-umur kita kan bukan untuk cari prestasi. Betul. Kita olahraga ya. Punya keahlian bisa main skate tuh istilah kita yang nikmatin sendirilah. Kita bisa ngetrik satu juga udah bangga banget. Betul. Udah bisa loncat gitu. Itu bangguan. Pasti sengaja kalau udah bisa satu trik ollie itu pasti pengen yang lain, pengen yang terus. Betul. Jadi tidak ada istilah apa ya, istilah puas lah di skateboard. Ayo Jack, atau Jack diajar Jack. Hah? Diajar? Iya harusnya. Mulailah Pak. Pengen dari dulu Pak. Mulailah Etana. Iya dari dulu Pak. Ya contohnya kayak sekarang lah Mang Ewing ya. Iya. Dengan umur 47 nih. Benar Mang Ewing 47? Iya. Kira 46. Kirain 30 gitu lah maksudnya. Jadi apa ya? Jadi Mang Ewing bisa dibilang ini masih belajar. Cuman belajarnya ya belajar yang dulu pernah bisa saya ulik lagi gitu. Dulu karena saya pernah bisa trik ini, saya pengen nyoba lagi. Cuman memang faktor umur jadi adrenalin tuh berkurang. Oh iya sih. Pasti sih. Tapi kehebatanmu masih Jack, tadi saya lihat juga wah masih ada. Ya masih ada sisa-sisa perjuangan dulu. Iya benar. Kalau di Sukabumi sendiri bikin event-event kayak kompetisi kayak gitu enggak? Kita dalam satu tahun tuh kita sebenarnya ada tiga event dalam satu tahun. Jadi per tiga bulan kita ngadain acara. Awalnya mungkin insya Allah kalau misalkan memang diizinkan untuk mengadakan kompetisi dalam suasana COVID ini, kita ngadain ada 1 April ini kan ulang tahun Kota Sukabumi. Jadi kita memperingati hari jadi Kota Sukabumi, kita dulunya biasanya suka ada kompetisi. Mudah-mudahan ya, karena kan sekarang segala pagelaran udah mulai lagi Jack. Iya, udah diizinin kan? Udah diizinin. Ya, cuman kalau untuk lapang mereka kayaknya belum sih. Soalnya belum. Tempatnya masih ditutup. Betul. Jadi ini juga kita masih bisa, untungnya bisa main karena kita memang untuk mempersiapkan untuk Porda. Porda ya. Porda kan katanya bulan Juli ya. Kita kalau nggak latihan di sini kita di mana lagi? Betul. Dulu sih kemarin sih sempat ada inilah, kadang-kadang ada yang melarang, ngapain sih nggak boleh main gini ya? Kita kan
kita olahraga. Iya, iya. Ah, itu. Namanya apalagi dan suasana Covid gini kita harus banyak olahraga biar imun kita lebih kuat. Ah, betul sekali, betul itu. Saya setuju, saya setuju. Iya. Ini nih masalah apa ngomongin dilarang-dilarang ya. Kemarin tuh sempat ada kasus yang di Jakarta, tahu enggak Bang Emi? Iya, iya. Yang skateboard ya, di, itu semua main di setiap itu. Acara ada masalah apa skateboard dulu kan pertama di Lampung apa? Itu ke anak-anak skateboard pasti nyampe semua. Oh gitu. Itu tokannya. Tanggapan Bang Emi gimana? Soalnya kekeluargaan skateboard tuh kerat banget. Iya, kerat banget ya. Pasti langsung TikTok begini begitu. Oke. Okay. Oh, gitu. Ya tanggapan saya ya itu nggak boleh lah, nggak bisa seperti itu. Bisa seperti itu ya. Maksudnya sampai si papan skateboardnya tuh mau diambil ya. Gitu. Ya di video ada ya. Ya kepengennya ya, pengen saya sih ya biasa aja lah, nggak usah ya. Terlalu arogan banget. Maksudnya kalau dilarang, udah lah, ya gitu, mungkin larang aja. Dengan, kita juga kalau dilarang dengan cara ngomongnya ya, halus ya. Betul. Kita juga bisa ngerti. Ah gitu. Apalagi kalau anak-anak skate sekarang, apalagi umurnya anak-anak sekarang kan masih. Ya bisa dibilang anak remaja, orang ya, kan namanya dicaram begitu pasti tinggal lawan lah. Betul. Okay, harus okay. Dengan bahasa yang benar lah gitu ya. Kalau misalkan dengan baik-baik, aduh maaf ya gini-gini. Mungkin itu juga bisa dipertimbangkan. Cuman saya minta solusinya, kalau nggak boleh main di sini, saya coba tempatkan di mana mainnya. Betul sekali. Itu dia. Nah ini nih, apa namanya? Kan ini ada anak-anak kecil gini nih. Tuh. Mantep-mantepan. Nah itu, ini kebetulan ada yang skate school ya. Nah, skate school. Ada kurang kita di sini baru tahun ini ada ngadanyain skate school. Nah, ya itu. Yang gimana tuh? Karena yang ini skate schoolnya ada Wanda yang Oh yang itunya Didik ya. Karena kalau untuk kalau sama ya kadang Wanda kadang saya gitu ya. Cuma kan kalau anak-anak gini seenggaknya ngiblatnya kan sekarang yang lagi naiknya Wanda orang kalangan anak-anak muda lah mungkin tahunya. Wanda nih. Oke. Nah ini mungkin enggak mungkin taunya mungkin kalau Mang Awin, oh Mang Awin mah tukang dagang ya kan. Oke. Nah ini nih ada perwakilan nih. Ini siapa namanya? Namanya siapa? Nama siapa? Kesini aja. Joan. Zika. Oke. Okay. Berapa tahun? Berapa tahun sekarang? 8. 6. 6 tahun. Oh, udah iya, bisa 6 apa tahun. Aja nih skateboard? Kecil, ya? Oh, 6 tahun udah bisa apa aja? Ollie bang. Terus? Muter-muter. Oh, kalau pumping. Kalau Deba oli juga. Deba ya. Oli apa? Udah bisa apa aja? Udah bisa oli ya. Udah bisa oli sama pumping ya. Okay. Susah enggak sih belajar skateboard? Susah enggak? Enggak. Kenapa susah. Tuh? Susah. Oh, enggak ini mah enggak. Oh, ini susah aja. Pasti ada kesusahan ya. Harus tetap belajar. Harus tetap ya. Kalau main skateboard itu senang apa disuruh sama siapa? Apa senang sendiri gitu? Senang sendiri. Oh, okay. Pemerintah tolonglah. Kan ini bibit-bibit muda ini banyak sekali harus dipotensikan. Ya siapa tahu berapa 10 tahun ke depan dia bisa mewakili juga. Nah, itu kan benar sekali. Yang namanya sekali. Keberuntungan enggak tahu. Iya, betul. Pokoknya dah lamun hal positif mah ya dukung lah dah non SNS. Ada salah satu lagi nih anak kecil yang umur 7 tahun ada Mikael. Ya. Itu adik kakak Mikael sama Goldie. Dan memang dulu mamanya sempat main skateboard juga sebentar, cuma senang aja suka aja main skateboard, enggak terlalu menekuni karena di band mungkin orang tuanya. Tapi si anaknya main kemarin ulang tahun Merdeka Skateboard lapang skatepark ini tahun kemarin dia juara satu. Oh, di kelas under 15 loh. Oh, itu under saingannya sama 15 tahun. Keren banget euy. Bener-bener. Ah, yuk. Kudu ya. Oke, sugan pemerintah. Ada Mikael cuman dia belum datang kayak anaknya nih. Oh, gitu. Ya udah. Latihan lagi ya. Makasih ya. Dan ini juga ada beberapa anak-anak yang udah bisa dibilang about 15 ya, 15 tahun ke atas. Udah ada yang pernah ikut lomba di ya tiap kota lah, Bogor, Jakarta, Bandung. Masih kelas nasional lah ya? Ya, udah masuk kelas nasional kan untuk kota-kota. Kawan-kawan, jadi yang lebih gokilnya lagi nih, katanya teh skate ini tuh jadi ada rekomendasi ke sekolah ya apa gimana sih? Ada. Gimana tuh itu? Boleh ceritain nggak? Kebetulan kita tuh resmi ya di sini, komunitas kita tuh yang jadi anggota tuh resmi, jadi nama-namanya tuh masuk ke, jadi yang pihak-pihak sekolah mereka juga tahu bahwa si anak ini anak didiknya dia, kegiatan di luar itu olahraga skateboard gitu. Buat ngebantu untuk apa ya, untuk prestasi dia, kalau misalnya dia ada prestasinya dari sini kan bisa ngebantu dari nilainya dia. Iya betul, hebat ya. Kayak contohnya dulu kayak anak saya yang pertama pas mau dari SMP mau ke SMA, alhamdulillah ada melalui prestasi tuh dia bisa bisa masuk dengan gampang. Masuk jalur prestasi ya. Iya kan ini Jack, kalau di kota-kota besar itu skateboard itu selain fashion juga kan bisa mengangkat
kota dan juga perekonomian, Jack, sebenarnya. Iya, sebenarnya. Harusnya iya. Ya, Sukabumi juga harusnya ya. Intinya ya, sih kalau olahraga skateboard ini kan karena memang adanya di Federasi Skateboard Olahraga Rekreasi di Bintang, iya, kan, iya, berarti kan untuk bisa mengundang-undang wisatawan. Nah, itu. Iya, datangin tamu yang dari luar-luar tuh. Walaupun ini bukan bukan istilahnya olahraga ini memang bukan dari dari Indonesia sendiri, iya, kan, iya, awalnya dari luar, iya, iya, iya. Tapi apa salahnya sih kita harus seperti itu. Keren. Dan alhamdulillahnya saya ngerasa bangga tuh kenapa dulu tuh apa ya yang dilihat tuh kota-kota besar, bahwa si skateboard tuh dari Jakarta, ya bisa dibilang kota-kota besar yang ada skatepark. Padahal kan juga kita, punya potensi ya. Alhamdulillahnya kita sekarang Sukabumi udah ada dilihat bahwa ya karena kemarin ada Wanda untuk mewakili putra daerah dengan skatepark seadanya, ya alhamdulillah bisa mewakili Indonesia gitu kan. Suatu kebanggaan banget. Iya, iya. Nah, ngomongin masalah event-event internasional gitu, Mang Emi itu gimana sih maksudnya ngedaftarinnya atau berkoordinasinya gimana sih caranya gitu sampai bisa ke situ? Kebetulan kalau misalkan karena kita memang dulunya udah sesama para skateboard pasti ketemu. Ya awalnya kan saya pertandingan ke Bandung, ketemu sama Bandung kenalan akhirnya. Iya. Ganti tukeran nomor apa kayaknya dia tiap ada kompetisi, ada kompetisi di sini dia pasti tektokan ngasih kabar ada nomor sini, ada sini ada pamfletnya dan memang ini benar-benar real kalau skateboard berarti pertama nggak fiktif ya kalau berarti pertama nama tetap individunya tidak ada campur tangan daripada daripada Anda iya. Nah kalau kemarin tuh yang masuk Asian Games Wanda ya Wanda itu awalnya tuh dia bisa masuk Asian Games tuh seperti apa sih? Dia ikut lomba, ikut lomba kemana-mana, ikut lomba, lomba sana sini, ya mungkin dari si pihak sponsornya sendiri ya, yang dari mana tuh, ini anak boleh juga nih potensinya mungkin kan gitu, dari mana dari Sukabumi. Langsung Lepan, ditarik ya. Kapan tadi ge? Ikut seleksi. Kudu kudu nanti akhirnya narasumber, oke duaan, cuma ada kehalangan ada itu ada perluan. Dan itu nggak gampang. Iya iya. Ikut Asian, masuk ke Asian Games. Tah itu. Nggak gampang. Ya istilahnya Wanda juga. Istilahnya di Sukabumi itu 1% loh penikmat skateboard itu dari sekian total 100% itu paling beberapa persen gitu. Dan Wanda juga itu. Saya dengar cerita Wanda. Ya mengikuti seleksinya tuh wah benar-benar susah ketat ya, ketat banget. Iya. Disiplin banget. Heeh. Udah pasti atuh nanya di mana Sukabumi, cenah badan. Sukabumi emang aya apa sih gitu. Itu bener cek orang kayak lamun-lamun gitu Sukabumi anjir. Tapi ternyata kan banyak OG-nya. Banyak banget potensi banyak di Sukabumi itu. Iya. Dan bukan di skateboard aja ya. Iya, bukan. Banyak di olahraga lain juga yang mewakili Sukabumi juga banyak. Tapi maksudnya kan kalau yang skateboard itu kan maksudnya dari sekian persen lah itu bisa terlihat. Karena gitu. Olahraga skateboard orang kadang-kadang mau main skateboard tuh kadang-kadang mikir dua kali. Takut jatuh, takut apa. Kalau memang enggak dicoba kan kita belum tahu. Belum tahu. Dan ternyata udah dicoba sama mereka anak-anak asal awalnya mereka juga pada takut. Tiba-tiba udah gini aja. Wah, asik juga. Sekarang ngomongin ini Wan, apa pendidikan di sini ya? Maksudnya tuh ngajar di sini tuh ada jadwalnya enggak? Ada jadwalnya enggak? Kalau untuk jadwal sebenarnya kita ada jadwal dalam seminggu tuh ada 4 kali ya. 4 kali ya. Ya Selasa, ada Kamis, Sabtu, Minggu. Cuman karena memang di sini anak-anak mainnya tiap hari, ada terus di skatepark ini terus. Jadi kita paling ya kayak Mang Ewe sendiri paling ngontrol ke lapang paling Selasa. Sabtu Minggu tuh ngelihat udah sampai mana ini pemajuan anak-anak. Saya kontrol di situ. Oh, mungkin mereka juga belajarnya mengalir sendiri ya gitu ya. Iya. Jadi awalnya saya kasih ini coba kamu ulik ini kayak barusan kayak Deba Koko, saya suruh kamu TikTok. Nanti besok lusa ketemu Om Ewing lihat udah sampai sana. Gitu. Keren. Nah, kan mungkin kawan-kawan di luar sana nih Mang Ewing ya. Kawan-kawan di luar sana misalkan punya anak gitu pengen ikutan di sini gitu. Caranya gimana? Ya sebenarnya sih kita welcome ya, datang aja ke skatepark ke sini ke Lapang Merdeka, cuman memang syaratnya harus punya papan skateboard sendiri. Iya betul. Nah, terus wajib ada pendaftaran kayak gitu-gitu enggak? Ada pendaftaran dan ada uang kasnya. Ya intinya uang kas tuh kita bukan buat saya bukan buat saya pribadi. Ya buat sama-sama ya. Untuk sama-sama ya. Untuk istilahnya apa ya, untuk perawatan lapangan ini lah. Iya. Walaupun dari pemerintah kan kemarin juga sempat saya nerima dalam setahun tuh ada tiap tahun akhir tahun tuh dapat uang apa sih ya pembinaan. Cuman kan apa salahnya kalau dibantu lebih dari anak-anak makasih. Betul.
ya mungkin kalau ngandelin dari satu akhir tahun aja ini sebelum akhir tahun udah akhir. Iya betul, betul, betul sekali sih. Iya benar sekali sih. Iya iya iya. Kalau ngomongin hancur nih. Setahun ini maksudnya tuh setahun tuh berapa kali direnov? Ah benar. Kalau ya kalau kayak sekarang sebenarnya udah harus untuk direnov harusnya nih. Ya, harusnya karena ya. Udah banyak yang coak-coak. Ya. Karena kalau main skateboard kan enggak boleh ada logak. Iya. Yang kan logak. Kena kerikil satu pun bisa nyangkut skateboard bisa jatuh. Oke. Berarti cuman betul. Karena memang dananya belum cukup. Belum cukup ya. Kemarin cuman kita nambal seadanya aja. Iya. Kebetulan ada yang nyumbang semen, dari orang tua anak didik. Oh. Iya masih DIY, ya, lagi-lagi masih DIY, iya. Ya mudah-mudahan kedepannya di mudah-mudahan support lebih lah. Mudah-mudahan jadi, balik ya, lagi tadi lupa belum yang terjawab okay. Acara event tahunan. Oh iya, iya betul. Kita dari ada ulang tahun menyambut orang tahun Sukabumi April, terus dari itu akhirnya ada skate day Juni, kan 3 bulan lagi ke Juni, 21 Juni itu. Nah yang paling ramainya 1 November, ini hari jadi skateboard Sukabumi. Hari jadi skatepark Sukabumi. Kita memang adanya open. Itu jadi kalau yang 2 tahun ini lokal kan ya. Lokalan tuh kayak ya untuk latih tanding mereka anak-anak lokal Sukabumi. Nah, kalau yang 1 Novembernya itu open biar mereka belajar bertanding dengan orang-orang luar, luar kota. Alhamdulillah kayak kemarin juga kita kedatangan orang yang dari jauh dari mana, dari Semarang, dari Jogja, Jakarta pada kesini. Iya karena mungkin kalau misalkan dan kemarin lagi 1 November kita kedatangan tamu juga karena temannya, karena mungkin udah kemarin barengan sama Wanda di Asian Games kita kedatangan Nyimas Bunga. Nyimas Bunga atlet atlet Asian Games juga. Asian Games yang perempuan. Perempuan. Di sini juga ada ya perempuan ya? Di sini juga ada, cuman ya baru bisa dibilang belum sampai ke rancah nasional. Mungkin masih belajar di masih belajar sini. Untuk lokalan dulu. Tapi dan memang saya juga nggak sembarangan masukin ngikutin mereka kompetisi kamu di sana kalau misalkan memang dia belum ada bekal untuk benar-benar wah jangan dulu saya suka dulu tuh jangan dulu harus matang dulu ya kamu belum siap untuk pertandingan di sana. Benar memang harus gitu bukannya sih. Saya ngelarang walaupun anaknya pengen bukannya ngelarang karena apa daripada nanti kamu di sana jadi bingung harus gimana gitu ya. Makanya ya benar kita sih. Kasih belajar di sini kompetisi belajar di sini ya, harus udah mateng lah ya udah mateng baru berani kesana gitu ya. Nah kalau Bang Ewing ada nggak sih apa sih misalkan lagi beraktivitas kayak gini nih skateboard gini ada nggak sih kadang-kadang suka jenuh gitu apa ada dan bahkan itu, ada di titik gimana dan gitu dan pasti ada dialami sama semua para anak-anak para skateboarder itu pasti dialami seperti itu ada titik jenuhnya. Buat motivasinya buat anak-anak skate gimana sih ya motivasinya untuk anak yang baru-baru sekarang jangan sampai meninggalkan skateboard lah. Itu misalkan kalau memang kalian udah enak di situ terusin harus terusin di situ jangan sampai dihilangin. Sayang ya, betul, sayangnya apa udah sampai belain jatuh segala macam kok ditinggalin gitu aja. Betul ya intinya untuk saya pribadi saya pengen Sukabumi itu skate or die jangan sampai mati lah skate betul harus tetap ada ya harus ada. Ibaratnya harus dilestarikan lah ya. Ya kalau kalau itu kalau istri gitu misalkan. Kalau istri kebetulan kalau istri saya pribadi memang dia dulu skater juga. Saya ketemunya di skateboard sama istri. Istri skater. Suami skater, anak skater. Wah, benar ini mah udah dinasti. Saya ketemu istri lagi itu ya di main skateboard. Skateboard. Terus dan memang saya apa ya? Mungkin kayak anak-anak yang lain juga yang udah sekarang punya yang dulunya dulu pernah jadi anak didik saya ajarin sekarang dia udah punya istri ya alhamdulillah mereka masih mendukung ke suami-suaminya untuk main skateboard. Mantap. Kalau yang senang skateboard apalagi ya istri saya juga dulu main skate bareng keluar kita bertiga lagi masih punya anak satu main bertiga berangkat main keren bener nih kompetisi keren. Berangkat inspiratif banget bener bener karena dulu dia juga senang juga dia karena dulu juga ya apa istri senang entertain juga lah. Jadi dari kecil skate, bergelut dengan skate, jodoh di skate, pokoknya mah. Tapi sukanya itu sih. Iya benar-benar hebat. Jadi saya kenapa pilih skateboard pilih olahraga ekstrim karena apa? Bukannya saya nggak mau main basket. Betul. Ya. Saya bisa itu bisa segala olahraga semua tuh bisa kebetulan bapak memang dulu di olahraganya di voli. Sampai masuk ke disup tuh karena bapak tuh di voli. Iya. Oh iya ya kalau zaman dulu tuh kalau misalkan ada yang berprestasi itu ditarik ya. Iya. Dan saya memang
suka main, bisa aja. Poli bisa. Cuman nggak ya? Ditekuni. Nggak ditekuni. Karena ya itu kalau di sekolah kan kita olahraga kayak harus apa aja bisa. Betul betul. Cuman yang saya seneng di sini karena apa? Untuk saya pribadi milih skateboard tuh apa ya? Nggak kayak kalau basket harus klub. Walaupun ini klub, tapi kalau pertandingan kita perorangan. Oh iya iya. Ya, intinya kita bisa nikmatin sendiri. Duitnya lebih gede sorangan. Itu juga mungkin. Ya. Ya, ya. Begitulah. Di samping uangnya gede juga kan, kita bisa hidup dari skateboard. Oke okay, oke. Okay, jujur, wah. Saya bisa hidup dari skateboard. Ya sampai bisa mantap. Nikah lah, bisa apalah. Dulu kan sempat dapat sponsor juga. Enaknya kan kalau skateboard itu ada sponsor. Siapa nih yang sponsor, yang ada pihak sponsor? Saya nyari atlet nih. Oh yaudah nih ini, saya tunjukin kayak ini kesini. Ya seenggaknya buat ngeplow mereka juga untuk ngendorse mereka. Perawalnya di endorse, juga saya awal di endorse, dapat gaji kan lumayan. Iya betul betul, betul sekali. Lumayan, betul, betul, itu kayak si ini ya, siapa kalau di Jakarta sih? Siapa Satria? Satria PG. Nah, ya. Itu dia diadain sama Converse kalau enggak salah. Dan dia sama Etax juga, sama kayak Wanda. Oh. Itu kalau Etax di papan. Di papannya. Papannya. Jadi enak lah kalau udah, kalau kita udah lomba kemana-mana udah juara. Si sponsor pasti nyamperin sendiri. Nyamperin ya. Jadi kita udah enggak usah mikirin sepatu lah, enggak ada papannya, enggak ada. Udah ada yang ngendorse. Yeah. Gitu. Nah, enaknya itu. Jadi enggak bingung, aduh papan patah. Oh gampang nanti minta. gitu. Jadi ini buat tapi tidak segampang itu. Kita juga buktikan, harus buktikan tuh, kita buktikan ya prestasi kita sih. Betul sekali, betul. Iya, enggak segampang itu. Jadi ini buat kawan-kawan, kalau kalian mau bergelut di suatu bidang ya. Apapun itu pokoknya harus tekuni, harus total ya, harus total. Totalitas berarti harus total. Terus di samping total tuh ya sabar juga. Betul, sabar. Jadi entong karak masa etik latihan angus ngeluh lah ya, benar itu mah. Itu mah jangan kayak gitu ya, Bang. Jadi harus motivasinya orang lain bisa kok, gue enggak bisa. Gue harus bisa. Betul sekali, betul. Betul, betul, betul. Dan saya pakai sampai sekarang tuh seperti itu. Saya kadang-kadang ngelihat video-video di luar. Kok orang bisa ke sini, masa gue enggak bisa sih? Betul. Cobain. Akhirnya kan jatuh. Tapi dari jatuh itu, itu kita bisa belajar, oh ternyata badannya kurang ini kok. Iya benar. Harus kan tadi udah dibilang harus jatuh dulu. Iya. Karena jadi, kan kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, itu. Bisaan gini kan. Oke, sekarang ngomongin yang lain ya, Bang Ewin. Selain beraktivitas skate gitu, ada aktivitas lain enggak, Bang Ewin? Saya kebetulan aktivitasnya saya sekarang jualan. Jualan. Iya. Businessman juga. Businessman juga. Ya, tadinya iseng doang sih dagang. Memang kalau dagang memang dari dulu sebelum nikah sama istri juga udah dagang. Oh, okay. Dagang jualan pertama yang saya tahu tuh saya jualan yang jualan pertama di Dago anak muda cuma saya doang. Oh gitu sendiri ya? Iya. Oh, sekarang banyak, banyak ya? Banyak. Dulu sendiri. Kalau boleh tahu dulu tuh pas sendiri di Dago itu jualan apa? Saya jualan es. Es. Es bubble tea. Pertama di Sukabumi itu saya. Ah, eta keur viral teh baheulanya aya. Mantap. Bawa-bawa Mang Ewing urang keur bau. Jadi nyawa ngaran teh nyaho rupa teh. Itu. Mah di lagu yang bubble tea cuma enggak ada dua aja cuma Mang Ewing doang. Sama istri itu. Sama calon istri dulu. Calon istri. Kalau sekarang mah udah. Udah istri. Nah, kalau sekarang jualan apa, Mang? Kalau sekarang masih tetap di Dago. Minuman, tapi enggak di Dago, sekarang di, Dago. Di Kota Paris. Di Kota Paris. Di yang dulu tenarnya Kodim Lama. Kodim Lama. Kan biasa Caul lah. Oh iya, tahu. Ada Wedang Ronde Paradis. Wedang Ronde. Nah, saya sampingnya. Oh, di situ. Yang kuliner itu. Nah, kawan-kawan datang di sana, lu bisa ngobrol tentang skateboard. Dulu awalnya saya cuman pengen. Ya, bukannya iseng sebenarnya. Yeah. Karena butuh. Karena butuh, mau ngapain lagi lah? Iya, betul. Istri dulu kerja, dulu sempat kerja di Medrep, obat-obatan. Obat-obatan. Ya. Terus akhirnya pas hamil anak yang kedua yang cewek, dia bukan disini istirahat pas udah mau dilanjutin udah ini akhirnya malas udah kepengen usaha aja ya jualan lah jualan, dulu sampai jualan dulu sempat awal di rumah lama akhirnya ya jatuh bangun dulu, ya betul, alhamdulillah ya. Nyoba keluar dan ternyata di Kota Paris ini tidak terasa udah mau 7 tahun lama ya lumayan ya. Dan memang saya sekarang fokusnya di situ jadi di samping skateboard di lapang kita fokus di sana. Jadi kalau main skate
kalau hari biasa tuh main skate sampai dari jam pagi ya, sampai sore jam 3 jam 4 saya pulang. Waktunya usaha cari duit. Itu harus. Betul, karena udah ada tuntutan. Udah punya keluarga. Nah, jadi kalau ngomongin lagi balik-balik skateboard, kalau misalkan zaman pandemi gini kan kan kemarin-kemarin enggak boleh nih latihan gitu. Ada gak sih aktivitas misalkan anak-anak teh ngumpul gitu ngobrolin apa gitu ngomongin apa selain skateboard sih? Ada. Boleh gak di-share apa sih ngomongin apa aja gitu? Ya paling kita ngumpul cari tempat, cari spot di mana nih main yang gak bisa. Akhirnya awalnya pertama lapang ditutup saya sempat main di Cisaat, di stasiun Cisaat tuh ada anak-anak skateboard juga di sana, saya main di sana. Sekarang di terminal lama, terminal baru tapi ke terminal baru mainnya sore kalau bis sudah pada kosong baru kita main. Gitu. Nah, kalau kan sekarang masih dilarang ya. Sekarang latihan itu sendiri menyiasatinya gimana? Ya menyiasatinya ya kalau udah yang jaga enggak ada lah kita main. Nah, kita bukannya kita pengen buat macam-macam ya. Kita pengen olahraga sehat. Karena kan persiapan buat Porda juga ya? Iya, kemarin kan dengar Porda ada skateboardnya, makanya saya persiapan. Dan saya memang harus menyeleksi anak-anak. Iya, betul. Kan memang kemarin dengar tuh ada dipinta untuk pewakil Intan tuh 10 orang. Saya sendiri enggak mau main tunjuk. Kalau kita main tunjuk sih gampang. Kamu main, kamu latihan, kamu ikut, kamu ikut. Tapi kan takutnya yang lain kok gua enggak kepilih, gua mampu. Jadi harus ada pembuktian ya. Biar real kan kita seleksi. Betul. Oke. Ongko itu jangan Porda tapi dilarang. Masih orang rada-rada lancu ya. aduh. Ya mungkin dia punya alasan kali ya untuk enggak boleh main, enggak boleh olahraga. Memang. Tapi kan kebanyakan sih memang jadi kan buat olahraga nih semua bukan di Kota Sukabumi aja ya kan banyak yang dilarang-larang gitu. Tapi meren katanya kan salah satu COVID itu kan daya tahan tubuh itu kan dengan olahraga salah satunya. Ya lamun misalkan orang rebahan ukur atau kumanya meren. Ya sebenarnya walaupun olahraga di rumah juga bisa kan. Bisa ya. Tapi cuman kan asa kurang efektif gitu. Ya contohnya kayak sekolah lah. Saya punya anak sekolah kan sekolah di rumah. Nah gitu gimana? Efektif banget sih. Iya sih. Enggak ya. Yang ada main handphone dia anaknya. Main handphone, main game, main gitu kan. Benar. Jadi ya, dibodoh-bodohin terus. Betul. Aduh, seru-seru-seru-seru-seruan. Oke, mungkin mungkin terakhir memang Ewing ya. Maksudnya kita waktu juga ya kan. Udah sore. Mungkin terakhir nih. Harapan Mang Ewing ya buat skateboarding merdeka apa namanya tadi merdeka skateboarding team di Sukabumi ini harapan kedepannya tuh Mang Ewing apa sih ya harapannya ini. Mang Ewing nggak muluk-muluk ya saya pengen ada Wanda berikutnya itu aja amin. Ya Wanda sekarang kan Wanda yang mewakili ya mungkin dari situ ada yang lain lah menggantinya Wanda siapa ya mungkin Wanda nanti untuk kelas ke apa ada lagi perwakilan baru. Jangan sampai ya itu tadi yang Mami bilang motonya skate or die. Nah, itu dia. Ya. Mudah-mudahan podcast ini dilihat oleh Amin. Oleh si dia yang punya kawasan, dan yang punya wewenang. Karena kan tujuan podcast kita ini Mang Ewing buat mengenalkan kepada warga kota dan kabupaten Sukabumi tentang sesuatu yang Sukabumian banget. Jadi dari yang tidak tahu menjadi tahu dan yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Alhamdulillah juga sih untuk sekarang memang udah banyak orang udah tahu skateboard. Ternyata memang skateboard tuh olahraganya memang begini nih adaptasinya. Ya alhamdulillah banyak yang baru-baru ada yang main ngikut apa yang mungkin dia ngelihat ada ternyata ada atletnya ada potensi ya ada gitu. Potensi dan memang kita nggak pernah ngebohong ya untuk ada lomba di sini tapi ternyata nggak pernah soalnya memang ada pamflet dan real itu ada acaranya kita hasil nggak hasil kita ada laporan mudah-mudahan kedepannya lah semua pencapaian dan juga goals kedepannya terwujud di kota Sukabumi ini amin. Jangan sampai kayak saya dulu lah yang saya alami dulu sendiri saya modal kemana-mana sendiri sekarang pertandingan bawa nama kota sendiri gitu. Bawa nama enak malah menuntun nama dia posting kan kalau ada rencana ke depan buat ini Bang Amin. Rencananya saya cuma main. Nah ini ternyata ada. Itu berdatang. Ini ada salah satu atlet juga, anak didik juga, ya bisa dibilang ponakan juga. Ini ada Nemikel nih kemarin mewakili acara
1 November dia juara 1 di Under 15. Mantap. Keren. Kalau ini Mang Iming, kayak ini siapa? Ini Goldi kakaknya. Oh, oh adik kakak. Ah, bener ini mah. Ini mah batu dia kakak. Kodeba tuh adik kakak. Oh, oh gitu. Mantap, mantap. Itu yang barusan tuh apa juara tadi itu ya? Juara, juara 1 di sini. Alhamdulillah. Dengan saya ngasih main-main yang namanya sama anak-anak harus sabar ya ngajarin anak-anak. Kan kadang-kadang anak moodnya suka jelek. Iya, iya. Ya, alhamdulillah dia pas di pertandingan alhamdulillah. Alhamdulillah bagus ya. Dan betul, memang betul, itu kan bukan yang di, bukannya kita kasih nilai gede ke dia enggak, memang yang nilai itu yang nonton. Yang iya, betul, betul, betul. Karena kalau main skate kan real ya. Jatuhnya ada yang landing berarti yang landing yang dinilai. Betul, 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 betul. Dan juri bukan satu orang. Iya, banyak ya. Nah, jadi kawan-kawan buat kalian yang punya info tentang Sukabumian, tentang mau diangkat komunitas atau segala macam dan juga tertarik untuk bergabung. Nah, ke intinya aja enggak usah sungkan, enggak usah malu. Nah, ada Instagramnya enggak sih, Mang Ewing? Ada. Instagramnya bisa itu. Instagramnya Merdeka MST Sukabumi. Ah, betul. MST Sukabumi. Ya. Lo bisa daftar di situ atau sharing-sharing tentang skateboard Sukabumian ya. Ada yang logonya Merdeka Skateboard warna merah. Itu. Okay. Jadi kalau lu yang suka tiduran di rumah dan tidak ada aktivitas, ayo bergerak-bergerak karena dan saat tidak dibatasi umur. Nah, itu betul. Main aja di main sini. Aja. Ya, ya, kan? Ya betul, mungkin kalau untuk anak-anak kecil kayak barusan Mika gitu mungkin dia ngejar prestasi ya. Betul, ya, betul, ya. Betul. Ya kalau untuk umuran kita kan untuk olahraga betul, lah, berkeringat lah ya. Nah, muji adrenalin. Betul sekali. Apakah masih ada atau sudah tidak? Aduh, oke seru banget dengan hal positif. Betul sekali. Sebenarnya gampang kalau muji adrenalin gue bisa, tapi kan kalau dengan cara tidak positif kan. Betul. Nggak baik juga. Oke juga ya. Aduh seru banget, tapi kita terhalang waktu ya. Iya tuh. Ini masih ada masih anak. Okay. Nah, tadi belum ke jawaban. Yang rencana buat skateboarding ke depan gimana? Skateboarding ke depannya saya pengen merenovasi skatepark ini. Walaupun di samping nunggu dari pemerintah memang belum ada ya. Saya juga lagi nyari CSR nih yang siapa yang mau support. Mungkin di luar sana ada apa? Ada korporat gitu ya. Iya betul. Misalkan dia ada, apalagi ada yang punya tempat, ada punya gudang indoor kosong, kita bikin skatepark, wah. Betul sekali. Iya, di Sukabumi belum ada ya yang indoor ya? Belum ada. Nah, mudah-mudahan nanti ada ya yang ngedukung ya. Ya, dana CSR-nya lah keluarin ya. Amin. Ditunggu. Ditunggu banget tuh dana CSR-nya nih. Betul, buat anak-anak skate ini di sini ya. Betul. Kawan mungkin cuman kan kita nggak bisa melangkahi ya. Oke. Kita ada di sini ini di tanah pemerintah. Makanya kita kan ngusahain dulu ke pemerintah dulu, pemerintah kita dulu. Iya. Gimana nih ini udah tidak layak pakai ya udah aja. Akhirnya kalau misalkan memang jawabannya belum ada ya kita harus gimana lagi? Iya, gimana lagi ya? Ya kita harus cari juga. Biar jadi mereka anak-anak enggak istirahat. Betul. Udah hancur kan mungkin mereka istirahat enggak bisa main. Iya, betul. Sedangkan main di mana-mana enggak boleh. Iya, enggak boleh. Main di taman di dago apalagi enggak boleh dilarang. Iya, dilarang lagi. Ntar papanya diambil lagi. Betul. Bahaya nanti. Aduh. Kayak kemarin. Iya. Tapi sekarang Jakarta udah bagus sih. Bagus ya? Udah alhamdulillahnya kemarin Pak Anies juga udah sempat bilang juga silakan untuk yang mau main skate, cuman kita utamakan ya kayak main di jalanan harus utamakan yang di jalan ya, pejalan kaki ya, pasti kaki. Juga kita juga pejalan nggak mungkin ini tempat gua nggak bakal nggak mungkin lah yang jalan-jalan ditabrakin nggak mungkin juga. Dan sebenarnya saya mengharapkan untuk kota Sukabumi pengennya Sukabumi itu kotanya skateable. Oke. Ya seperti kayak di kota lain kayak negara-negara lain lah gitu ya. Kayak Jakarta sekarang udah mulai skateable banyak motornya udah bisa spot bisa dipakai main. Oke. Intinya jangan sampai ada larangan. Ini enggak boleh. Itulah ya. Kita tuh pengen ngeliatin istilahnya potensi kita tuh gimana kita, gitu ya. Kalau misalkan enggak ada wadahnya lu. Nah, itu. Susah ya. Enggak ada yang menanggepin lah. Ya benar ya. Mudah-mudahan lah pemerintah sekarang tuh denger ya. Amin. Mudah-mudahan bisa bisa ngasih perhatian lebih buat skate. Nah, harus ya. Ya, intinya kalau saya pribadi bukan untuk skate doang lah, olahraga lain pun. Ya kalau memang udah tidak layak pakai, masa sih didiamin? Itu benar. Kan di Sukabumi itu banyak. Ya, harapannya untuk saya mewakili MST nih, mewakili komunitas. Okay. Harapannya ya pengen distandarin nasional lah skateparknya. Yang agak lebih bagus lah ya. Intinya agak
ada perubahan lah, agak lebar, agak betul, lebar betul, besar betul, lah. Iya, gitu. Iya. Ya mungkin bisa apa ininya lebih tinggi. Betul. Iya. Kayak itu apa kalau lihat di Instagram Tony Hawk. Itu udah internasional ya. Pro banget. Ya mudah-mudahan ada apresiasi lah kedepannya ya. Ada pro di skate itu ada kelasnya, ada kelas. Sama apa pemula, menengah, amatir, semi pro, ada pro. Nah gitu. Harus melewati itu ya, proses ya. Itu ya. Oke. Wih mantap, seru banget tuan. Iya betul Jack. Aduh. Aduh. Ternyata skateboard itu cakupannya luas ya Jack ya. Luas tuan. Betul. Cuman kita dan tidak diketahui orang lain. Nah makanya itu, tujuan dari podcast ini adalah memberitahu warga kota dan kabupaten Sukabumi. Bahwa skateboard itu bukan berandalan. Betul. Image seperti itu bisa usung lah. Walaupun dengan dananan. Ya itu sebenarnya kayak saya pribadi dari dananan bertato, beranting segala macam. Ya karena memang saya senangnya di sini. Style saya seperti ini, gitu. Tapi saya positif intinya, iya, gitu. Betul. Bukan positif corona loh. Enggak. itu mah udah nggak ada kayaknya. Kan udah pada divaksin. Betul. Tapi kapan ya kita divaksin? Kapan ini ingat? Lu kebagian kayaknya. Selamat datang buat Om Widi. Itu kebetulan ayahnya Mikael. Mantap. Oke, mungkin segitu aja ya, Mang Emang ya. Nanti kedepannya kalau misalkan ada apa-apa, maksudnya ada yang harus di-share lagi gitu, kita ngobrol lagi ya, Mang Emang ya. Oke, siap. Okay, ya. Saya juga mengucapkan terima kasih udah ngasih waktu untuk mengkupas Merdeka Skateboarding Team. Iya, kami kita ya. Harusnya terima kasih banget sudah meluangkan waktu berbincang-bincang sama kita. Ya, intinya gitu mah ya. Untuk saya sendiri pesan buat semua orang yang luar belum paham untuk skateboard. Ya. Skateboard is not crime. Betul. Dan apa teh don't just buy cover. Tahu orang kurang bahasa Inggris banget. Iya, jangan sampai ngelihat di luar aja. Betul. Lihatlah. Tapi memang untuk khususnya untuk anak-anak. Iya. Yeah. Don't try this at home. Betul. Makanya kalau misalkan pengen belajar harus ada pembimbing ya, betul. Betul sekali. Nah, itu ya. Jangan melihat di luarnya saja dan kalau misalkan masih kecil, jangan coba-coba di rumah kalau tidak ada yang membimbing. Betul sekali. Itu. Oke. Ya mungkin segitu aja ya. Ya. Siap. Dan jangan lupa Wan, jangan lupa like, komen dan subscribe channel kita di Podcast One. Podcast One, ya. Podcast _ One. Betul. Instagram kita juga ada di Jack di Podcast _ One. Double E. Oh iya. Dan saya kayak siapa Wan? Huh? Kayak siapa? Mau pancing. Nah, dan jangan lupa ada di IG-nya Merdeka Skateboarding MST Sukabumi. Iya betul. Dan Mang Ewing juga. Iya Mang Ewing juga ada ya. Kemana? Nah itu jangan lupa di follow teman-teman. Dan thank you juga buat support t-shirt kerennya dari Jam Hari Store ya Jack. Iya. Pokoknya buat kalian yang mau support kita atau support semua tentang Sukabumian boleh ya kali kita. Aja dari jam hari apa dari siapa yang mau endorse siap, saya siap. Nanti banyak atlet yang belum dapat endorse. Nanti kita sampaikan. Masih banyak anak-anak yang berpotensi tapi belum dapat support. Seenggaknya untuk mereka jadi penyemangat mereka. Siap, betul. Nanti kita sampaikan, Mas. Terima kasih. Oke. Nah, mungkin segitu aja ya. Gimana? Kita apa? Rumah Temput. Oh iya. Jadi di Tipar, Bang, ada rumah apa? Rumah belajar buat rumah belajar anak-anak, buat tulis. Kawan-kawan lagi di sana itu lagi butuh buku-buku bekas atau buku-buku yang layak pakai buat anak-anak yang kurang mampu dan untuk membaca juga untuk generasi baca. Kalau lu punya buku-buku yang gak kepake atau misalkan apa-apa bisa dibantu didonasikan ke Instagramnya ntar ada di sini. Ada di sini mana? Di dia. Oke. Atau di DM kita juga bolehlah di Instagram kita. Pokoknya nanti kita salurkan. Kita salurkan juga. Jadi saling membantu dan support gitu. Nah, oke, mungkin segitu aja ya. Oke, mungkin Mang Ewing terima kasih banyak udah meluangkan waktunya ya. Iya, meluangkan waktunya di tos skateboard lu. Oh, gimana, Cak? Itu ciri khas tos skateboard ke siapapun skateboard di mana-mana pasti begitu. Oke. Baru tahu, Pan? Orang rek tahu aja. Nah, kan sekarang jadi tahu. Oke. Ya, mungkin segitu aja ya. Mang Ewing ya. Ada yang disampaikan lagi? Ya, udah. Oke, cukup ya.
Okay. Next kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, lah, nanti ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin mungkin nanti kita mengulas kulinernya. Ah, betul sekali. Ya. Tunggu ya. Oke, okay, siap. Pak Ewing. Nanti kita ulas kulinernya di betul, sana. Betul. Oke, okay, mungkin podcast kali ini segitu aja. Betul. Gua Jack, gue Marwan, dan saya Ewing Permana. Oke. Okay. Balik sampai ketemu kembali di video berikutnya. Podcast One, podcast bersama kawan-kawan. Terima kasih. Thank you.